kita jahit dulu. Kita jahit di sini. Ini semua kita jahit dulu. Di sininya kita jahit, tapi jangan sampai ke ujung sini ya, teman-teman ya. Nanti ke ujung sini kita sambung dengan tailor yang bagian belakang. Jadi yang dijahit cukup bagian yang depan sini, keliling ke atas ini semua kita jahit. Sisakan tapi sedikit di sini untuk jahit sama sambungan tailor belakang ya. Untuk pola yang bagian belakang juga sama. Ini jangan jahit sampai ke ujungnya, karena nanti ujungnya kita sambung dengan depannya pakai jahit stick balik ya. Nah, ini kita jahit semua ini kelilingnya biar memudahkan kita kalau misalnya proses kita pengerjaannya. Belakangnya. Jadi bagian belakangnya ini kenapa aku begini, ini enggak aku fullkan sampai ke bawah. Jadi rencananya ini bagian yang belakangnya ini kalian gunting ya, gunting kayak membentuk segitiga begini, seperti ini bentuk kayak kalian buat segitiga seperti ini. Nah, terus yang bagian dalamannya juga dibentuk segitiga. Jadi kita nanti buat resletingnya, kita pasang resletingnya seperti ini, kita pasang. Tapi bagian paling bawahnya ini nanti terpisah ya teman-teman ya. Jadi ini kita jahit dulu kelilingnya. Ini keliling semua kita jahit. Yang ujungnya jangan dijahit, nanti buat disambung ke bagian belakang. Jadi ini semuanya dijahit, dijahit. Baru kita pasang juga, ini kita jahit juga di sini sampai ke ujungnya sini ya. Baru ini yang dalamnya ngikutin kita potong juga ya teman-teman. Yang bagian satinnya ini kita potong juga. Jadi yang bagian satinnya ini kita potong juga. Ini teman-teman bisa lihat apa enggak di gambar, jelas apa enggak. Jadi kita arahkan begini, kita potong juga ininya ya. Jadi dia terpotong seperti ini. Di sini siapkan resleting, ini resleting Jepang panjang 50 cm. Seharusnya sih panjangnya ini cukup 25 cm, tapi karena aku adanya resleting panjang, nanti ini kita potong ya teman-teman ya. Satinnya ini di belakang, ini pola bagian belakang, kita satukan yang bagian satin dengan bagian satin ya. Ini untuk yang bagian resleting itu teman-teman, yang sudah kita gunting ujungnya itu kita jahit, ini kita jahit sampai ke bawah. Kalau sudah kita jahit bagian satinnya, bisa mulai kita pasang resleting dengan mengganti sepatu ya. Sepatunya diganti yang untuk resleting, baru kita pasang resletingnya. Sudah selesai, ini kita jahit stick balik. Yang ini stick balik ya. Ini jadi kita mulai dari bagian luar terlebih dahulu. Kita jahit, ini untuk bagian atasnya. Begitu pula untuk bagian satin dan bagian tilenya. Jadi kita jahit masing-masing. Kita mulai dengan bagian depan dulu, bagian luar bertemu luar. Jadi kita jahit dulu semua. Ini untuk bagian yang satinnya juga begitu ya teman-teman ya. Bagian satinnya, jadi ini bagian yang baiknya ketemu bagian baik seperti ini. Baru kemudian kita jahit semua.
bagian atas sudah dijahit seperti ini. Nah, ini kita balik seperti ini. Kita balik seperti ini, kemudian kita jahit dari luar, jahit seperti ini begini ya. Itu yang dinamakan jahit stik balik. Nah, untuk bagian yang bagian badannya begitu juga sama. Ini kita tekuk ke dalam, baru ini kita jahit ya. Jadi kan karena ini kan dia di bagian luar nih. Baru kita tekuk ke dalam, kita jahit di dalamnya. Itu yang dinamakan jahit teknik stik balik. Oke. Ini kita buka di bagian atas sini, kita buka seperti ini, baru kita jahit di yang bekas setrikaannya ini ya. Kita jahit keliling mengikuti bentuk lehernya. Sudah selesai, jadi bajunya seperti ini aja dengan tambahan aksesoris mutiara. Nah, untuk bagian bawahnya sendiri karena tile jadi nggak usah kita apa-apakan. Untuk bagian bawah sini untuk mempersingkat waktu, ini aku bakar, ini menggunakan teknik bakar ya teman-teman, tapi bukan kalian bakar, tapi jenis-jenis kain tertentu aja ya yang bisa di seperti ini, jadi dia nggak merubut kainnya. Untuk bagian lengannya sendiri, ini aku bisband, ini dia pakai bisband jadi ya. Jadi hasilnya seperti ini di bisband. Ini lehernya seperti ini, jadi di bisband juga. Oke, semoga kalian suka tutorial hari ini. Salam. Editor.